Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, bertemu lagi sama Bu Vera. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 3. Teman-teman sudah siap belajar? Alhamdulillah Sudah mandi dan sarapan semuanya ya Oke Nah sebelum kita mulai pelajaran Kita berdoa dulu yuk teman-teman hidup. -teman. Ada berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukkan Doa sebelum belajar Rabbi zidni ilman Warzubni fahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku Dan berikanlah aku Pemahaman yang baik Amin. Oke, teman-teman, saksikan video pembelajarannya ya. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, yaitu membandingkan banyak benda dan membandingkan bilangan dengan simbol. Teman-teman sudah siap ya? Hebat semuanya. Kosa kata yang digunakan untuk membandingkan banyak benda, yaitu lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Teman-teman, perhatikan contoh berikut ini ya. Ada gambar apa, teman-teman? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Ada gambar kelereng dan mobil-mobilan. Ada berapa ya, jumlah kelereng dan mobil-mobilannya? Kita hitung bersama-sama yuk teman-teman. Kita mulai dari hitung kelerengnya dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada 15 kelereng ya. Nah, sekarang mobil-mobilannya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ada 11 mobil-mobilan. Jadi, jumlah kelereng lebih banyak daripada jumlah mobil-mobilan. Kosa kata yang kita gunakan untuk membandingkannya adalah sebagai berikut. 15 lebih dari 11. 11 kurang dari 15. Perhatikan lagi yuk teman-teman. Pada gambar berikut ini ada gambar mobil dan buku. Nah, tadi teman-teman masih ingat tidak berapa jumlah mobil? Iya, betul, 11. Nah, jumlah bukunya berapa ya? Coba dihitung. Betul sekali, 12. Jadi, jumlah mobil-mobilan lebih sedikit daripada buku tulis. Bisa kita tulis bentuk perbandingannya yaitu 11 kurang dari 12. Selanjutnya, Bu Vera mau minta tolong nih sama teman-teman. Beri tanda checklist pada bilangan yang lebih banyak. Bisa ya? Kita coba yang pertama. Ada angka 13 dan 11. Mana yang lebih banyak, teman-teman? 13, betul sekali. Nah, yang bawahnya 16 atau 19. Mana yang lebih banyak? 19, hebat. Sekarang, kalian beri tanda checklist pada bilangan yang lebih sedikit. Yang pertama, 16 atau 18? Mana yang lebih sedikit teman-teman? Iya, -teman? betul, 16. Yang bawahnya, 13 atau 19? Mana yang lebih sedikit? Betul sekali, 13. Selanjutnya, kita akan belajar membandingkan bilangan dengan simbol. Bilangan dapat dibandingkan dengan simbol Simbol yang digunakan untuk membandingkan dua bilangan yaitu simbol kurang dari seperti ini teman-teman tandanya. Simbol lebih dari dan simbol sama dengan. Contohnya seperti ini. 14 kurang dari 18. 17 lebih dari 13. 16 sama dengan 16. Selanjutnya kita latihan ya teman-teman. Kalian isi tabel berikut dengan simbol yang tadi sudah kita pelajari. Angka yang pertama ada angka 17, titik-titik 13. Apa ya jawabannya? Betul sekali teman-teman, lebih dari 17, lebih dari 13. Angka yang berikutnya ada angka 15, titik-titik 15. Kalian pasti sudah tahu jawabannya ya. Betul sekali teman-teman, sama dengan 15, sama dengan 15. Berikutnya contoh yang terakhir yaitu ada angka 14, titik, titik, 16. Kira-kira apa ya simbol yang tepat untuk mengisinya? Betul sekali teman-teman, kurang dari. 14 kurang dari 16. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas, kalian bisa mengerjakan latihan di buku tema 3 ya, halaman 88 dan 89. Alhamdulillah, nah teman-teman sudah ikuti ya pembelajarannya. Bagaimana? Mudah ya? Insya Allah bisa semuanya. Oke, nah tugasnya dikerjakan ya teman-teman. Vera tunggu laporan tugasnya. Semangat ya belajarnya walaupun hanya di rumah saja. Oke okay, teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.